sudah artis Julia Perez pergi meninggalkan orang-orang yang mencintainya. Sampai saat ini, duka masih menyelimuti keluarga, terutama ibundanya Sri Wulansih. Setelah menggelar acara tahlilan 3 hari, keluarga pun kembali berziarah ke makam Jupe untuk mengirimkan doa agar Jupe dilapangkan kuburnya dan diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan berada di makam sang anak, Sri Wulansih pun tak bisa menahan kesedihannya. Air matanya kembali tumpah di pusaran sang anak tercinta. Kalimatul hamalaiha wahya walaiha namuku walaiha nubasi InsyaAllah ta'ala minal amin Nabi Rahmatullahi Indahu illa bizni Ya'lamu ma'ayna aydin Wa ma'akulabahum wa la yuhituna bisyaitin Pak. Coba, Pak. Nah. Airnya masuk siramnya. Mak, cium tiangnya, Mak. Itu patoknya, Mak. Nah, juga belum, Mak. Jatoknya yang asal, Pak. Mak. Itu, Mak. Dia minum patoknya. Mak. Kita bawa air bunga ini bunga apa yang habis malam kita salinkan makanya kita pagi-pagi kita sempatin ke sini ya, karena kan airnya kan lebih dari semalam jadi kita pagi-pagi kita harus ke sini kan masih udaranya masih enak masih bagus. Kehilangan Jupe adalah kesedihan terbesar dalam hidup Sri Wulansih. Sampai saat ini saja, ia masih tidak menyangka jika Jupe yang selama ini banyak berkorban untuk keluarga telah pergi untuk selama-lamanya. Masih merasa dekat. Masih belum percaya. Ini namanya orang tua ya. Pasti kan masih belum percaya. Dari semalam juga mama masih yang kayak gimana sih? Kalau baru ditinggalin, kayak masih ada kakak aja. Makanya mama bilang, oh pokoknya ntar 3 harian kuburan ya. Ya, mah.